mantap kan jalur kan? Main yeah. Turun ya. Cuman naikannya panjang. Ini udah pegunungan ya. Iya, kalau ada bis nanya. Gokil, mantap. Soalnya nyale, sini nyale, Mas. Jangan rusak lah jalannya. Dalam ya. Jalan hancur dulu. Kita kirimin yang Yoki Avanza. Sama yang mana tuh? Di Songop ya? Iya, keren ya. Mantap. Bagus. Desa Lempuyangan. Lempuyangan. Nama datang di Desa Lempuyangan. Korporat. Mantap nih Mas. Ini truk bening gak kuat nih Mas. Ini bening gak kuat. Udik juga dia. Pinus. Perkebunan kopi. Kopi ya? Ya kopi. Buang sampah nggak boleh ya? Jangan ya? Hah? Jangan buang sampah ya? Mendingan jangan ya. Tahan dulu. Gunung.
Wih, mantap. Oh, ini buat hunting bagus mas dari sini. Iya, cakep. Kelop. Iya kan tuh, ketemu sini. Ah, ini sebelah mana nih? Ada angkot legend nih. Iya, yeah, masih ada ya. Iya. Kol apa nih namanya, Mas? Kol klasik ini. Oh, kol klasik benar, batik kuning lagi. Yeah, resmi nih. Iya. Yeah. Mantap. Jauh. Ke kanan mana? Boja. Boja. Objek wisata. Turuk Sewu. Kanan. Nah, ini pol klasik nih. Ketawa. Hah? Ketawa tuh. Ketawa. Mantap ya. Adalah alun-alun Storijo, tempat pemberhentian bis Magelang Storijo berakhir di depan tempatnya. Kalau mau ke Pekalongan bisa dari sini langsung. Ada ya, mereka. Ya. Jadi Jogja Pekalongan estafet bisa. Oh gitu. Tanpa harus lewat Bumiayu. Jalur gunung. Setelah 200 meter, mari putaran, ambil pintu keluar ketiga. Ini saya nak makan Hadi di sini. Halo, Kang Hadi, Transportasi Indonesia. Selamat siang, Sobat Mania. Ini yang pernah naik bareng-bareng sama Kang Hadi nih di alun-alun Sukorejo, naik bus ini nih, bus BSM tujuan Magelang. Waktu sekitar 3 bulan lalu. Nah, ini di bundaran Sukorejo.
itu ingat gak tuh Kang Adi, ada masjid tuh yang kita sholat dulu di situ, sholat asar. Ya, sekarang melewati lagi. Nah ini bisnya nih, yang suami istri. Iya nih. Ini Kang Adi ibunya nih, kenek yang keneknya yang istrinya. Wah ingat gak? Baik. Jakarta. Ah, itu kenal sama saya, ya kan? Masih kenal ya, Pak? Itu suami istri. Mantap. Setia dia. Iya. Gokil. Ibunya yang mintain uang. Inilah cabaguskannya. Mantap. Siap. Oke. Ya, teman-teman ya. Ini setelah alun-alun Sukorejo ini ada pertigaan. Kalau ke kanan itu menuju ke Pantura Kendal. Nah kalau lurus ke Pekalongan lewat Limpung. Nanti tembusnya di Batang. Sebelum ke Batang ke Bawang dulu. Nah ini sebenarnya ya, lurus tuh Limpung. Jalurnya mantep eksotik. Wah di depan busnya belok kanan itu Sumber Trans. Jadi rute saya lewat Limpung lurus ya. Pukul 11.16. Iya. Jam 11.16. Trik dulu lampu merah. Oke, saya ambil lurus. Kanan ke galeri. Ini akan menyusuri kaki Gunung Sindoro. Yang sudah terbuka. Limpung. Bawang Limpung. Ke kiri terminal bus Sukorejo. Dari Sukorejo ke Limpung masih 28 km ya. Di map. Di map. Mungkin dikasih tengah-tengah ini biar aman kali. Kanan tembus ke Weleri, tapi ini ya jalannya cukup satu mobil. Saya waktu malam-malam waktu ditutup itu mas, yang Sukorejo. Kalau udah ke kanan mas, tadi dari alun-alun lampu merah yang kita ke kanan, itu udah jalan 5 kilo, oh, ditutup. Jadi kan lewat hutan loh sini, tembusnya sini juga. Eh saya balik lagi kemari mas, pas kemari bingung, lah ini kan yang saya pernah lewat tadi. Ya, iya, itu motor balik ya, parah ya. Aku lewat sini juga akhirnya malam-malam. Bulan lalu tuh pengalaman udah. Jadi tahu jalur tembus ya? Hah? Jadi tahu jalur tembus. Iya. Ini angkutan kotanya ini? Iya angkutan kota, Kudes. Ada bis gede. Ada bis juga. Oh, medium. Sukorejo Kalongan. Jetlock. Lihat enak tadi spas. Banyak. Thank you.
berapa nih? Kolongop tingkat berapa? Ini kolongop masih sedang lah. Hutan kita. Saya tuh berarti ini malam tuh mas nggak pernah siang jarang. Berarti baru melihat ini. Iya enggak waktu naik bis iya lihat. Mana naik bis posisinya? Hah? Wih. Oh, keren kan? Gak ada kabut ini. Kopi ya, ini ya. Ya. Nanjak terus dijak, banyak galugalan ya. Belum, ini perdana. Perdana berarti ya. Biasanya meleri. Ini perdana siang, saya perdana malam loh. Mantap. Iya. Tanpa penerangan berarti ya? Tanpa penerangan, ini gak ada lampu kalau mas. Mobil mati juga. Tuh. Oh. Oh. Wes. Mantap loh, tuh gitu. Tak naik lagi mas. Oh iya, ini senternya mantap. Oh, mobilnya di sana no. Ya kan? Kalau sini jam 12, pakai jet loop. Karena kalau siang baru ini. Tuh ada apa tuh? Ada tempat wisata tuh. Ke sana dong. Bis mikro persada mantap lagi man. Kita akan melewati bawah.
kopi. Kanan kiri kopi. Unyil mana unyil? Sama apa? Strok. Mau gak ya? Oke. Tuh, dia yang bawang nih, Mas. Itu kembang langit tuh yang dia viral. Itu dia gitu. Bisma. Ya, Kang Lalan kenapa gak lewat sini? Kenapa? Kenapa gak lewat sini dia? Kang Lalan, Sanglan. Apa? Jauh ya lewat sini ya? Apa? Sanglan. Kang Sanglan. Bisa menjauh ke pekalongan dulu jet lo. Wih, aduh, 400 meter jalan dong. Mantap, gak kelihatan jadi nanjak begitu ya, turun gak ada apa-apa ya. Tidak salah teman-teman, tadi ngurangin kecepatan mobil mundur. Hanya begini kan? Masih mulus. Oh, bawang kiri. Bawang batang. Oleng-olengnya tadi ya? Pasti. Woi, curam. Oh, jalannya dong.
kopi lagi ya? Kopi. Kopi apa namanya? Di bawah. Mantap banget nih. Perbatasan apa nih? Perbatasan desa. Memasuki Kabupaten Batang. Jadi tadi itu perbatasan antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang. Langsung patah. Bawang Limpung. Ada langsung jurang. Kopi lagi tanaman. Kanan patah ya. Ada pick up. Gak usah. Jalannya serem, sudah pernah ya? Gak pernah jalannya. Setelah 100 meter, belok kanan. Belok kanan. Kemudian, putar balik. Nah tuh jam mapnya. Aduh. Maya lo. Masih menanjak di jalur ekstrim Limpung. Kanan masih jurang tanpa pembatas, hanya beton-beton pinggir jalan. Batang nih. Nah, ini tangan. Ayo, hati-hati. Tunggu nanti nih, geng. Wih, Rosi. Wih, apa ya? Dasar itu ya? Iya. Keren.
dapat bawang nih. Ini bawang nih, Mas. Yang dari Dian ke kiri. Ini pasar bawang namanya nih, depan. Kok malam dinginnya luar biasa nih, Mas. Tuh, pasar bawang. Alun-alun bawang nih, guys. Ini kanan jalan. Iya. Alun-alun bawang. Jadi ini bis ke Pekalongan biasanya dioper di sini. Dia nggak sampai Pekalongan dari Sperjo. Ada dari sini sambung lagi ke Pekalongan gitu. Jarang ada yang langsung Sperjo Pekalongan. Ini sudah masuk Kabupaten Batang. Kabupaten Batang. Jadi tadi sebelum di sini itu adalah Bawang, Kecamatan Bawang. Terus Kecamatan Bawang, baru ini Limpung. Lebih ekstrim. Apa sama aja? Ya sama aja. Malam gimana? Gak ada lampu. Ini cuacanya juga enak nih. Ini jam 12 malam tau lo sini kan? Iya. Burung bunga juga waktu itu. Dari Madiun. Kenceng banget tuh. Wih, gila ngeblong dia. Pajero, mantap. Pajero ngeblong, Rek. Buru-buru dia. Mendung. Enak deh mendung. Tadi sebelumnya ada ular di tengah jalan. Cuman telat. Ya, cuman gak kena syuting ya? Enggak kena, lagi pada bengong soalnya. Lagi. Nih, ke bawang nih. Nah, ada aturan kita berhenti ya. Berhenti tuh kita turun. Lindes ya. Enggak gitu. Jembatan perbatasan, bukan? Grand Max. Kalau dari kaki mau dari bawah, Mas. Bantu kita. Tadinya coklat, Mas. Terima kasih Anda tidak membuang sampah di sini.